Hari ini kami melaksanakan vaksinasi keliling pada zona merah. Tentunya di masa PPKM darurat ini, maka penanganan PPKM mikro itu menjadi prioritas. Diketahui bahwa di RT ini terdapat 6 rumah yang memang sudah terpapar, sehingga kami berharap rumah-rumah lainnya itu juga tidak terpapar. 100 vaksin sudah turun pada hari ini berdasarkan strategi prioritas untuk orang-orang di zona-zona kuning atau rumah zona orange yang berada di sebelahan rumah zona merah. Sehingga dengan pasang vaksin ini, RT ini semua sudah 100% sudah divaksin. Tentunya kegiatan ini sudah akan kami terus laksanakan untuk menekan penyebaran di tingkat RT atau PPKM mikro. Sekaligus juga treatment untuk pembagian sembako bagi yang masyarakat isolasi mandiri dan pasar murah bagi warga yang di sekitar RT ini, gitu ya. Karena ini adalah vaksinasi yang targeted ya, bukan random, maka sangat bergantung pada data. Setiap hari Polresta di posko PPKM itu mendata mana RT-RT yang zona merah. Dengan data itu, maka dilakukan survei dan verifikasi. Kalau memang benar bahwa di RT tersebut ada terdapat di atas 5 rumah atau rumah yang terbanyak terpapar dalam satu RT, maka tim Advan akan turun mendata 100 orang yang berpotensi ya, untuk tertular, sekaligus mencarikan tempat untuk pelaksanaan vaksinasi yang layak dan tetap protokol kesehatan. Untuk stok dosis vaksin mungkin yang disediakan oleh Polres? Setiap hari kami menyiapkan 100. Kami menyiapkan 100 ya, terus ini akan terus bergulir. Kita siapkan dulu 100 untuk warga-warga untuk satu RT ya, kami hitung mungkin sekitar 50 sampai 100 kakak itu masih bisa kita vaksin gitu ya. Makasih ya Bu. Pegang screening. Berarti udah pakai mulai 100. Siap. Ya, ini saya kata vaksin baru 96 kan. Ya? Berarti nyari lagi nih. Iya, siap lah. Masih ditunggu ya. Karena by WA nanti kita. Hah? Jadi siapa aja by WA biar enggak penuh. Sampai dengan hari ini sekitar 480 warga yang terkonfirmasi dari 16 kelurahan. Terbanyak adalah Serangga Mekar. Serangga Mekar yang pertama, lanjut Pamoyanan, Cipaku dan sebagainya. Ikhtiar kita bersama ya tadi upaya penerapan protokol kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari di wilayah kita ini menjadi satu kewajiban yang harus dipatuhi. Dan ini bukan tugas pemerintah saja, tapi juga ayo sama-sama semua warga kita bahu membahu dalam rangka ikhtiar kita mencegah penyebaran COVID ini lebih luas di wilayah kita. Nah, berdasarkan laporan-laporan dari lurah, terbanyak karena mobilitas hilir mudik warga kita yang mencari nafkah keluar, bekerja di daerah luar Bogor, sehingga pada saat dia terkonfirmasi dia tinggal satu rumah, sehingga tadi menularkan ke keluarganya.